saya Darman Gusna ini. Panggilan sehari-hari saya Darman. Saya lulusan dari program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor. Saya berasal dari Solo, Sumatera Barat. Saya anak keenam dari 7 bersaudara. Walaupun terlahir dari keluarga yang sederhana, ayah saya seorang petani, tapi saya selalu diajarkan untuk selalu bekerja keras dan tidak pernah putus asa mencapai apa-apa yang kita inginkan. Perjuangan saya untuk sampai saat sekarang adalah mudah. Selama kuliah, saya harus melakukan berbagai cara untuk bisa survive bertahan kuliah di perantauan. Saya harus berjualan, menjadi guru private, dan juga menjadi asisten dosen. Dan alhamdulillah, di tengah keterbatasan itu semua, saya berhasil mendapatkan studi saya dengan tepat waktu, dengan predikat sangat memuaskan. Untuk saat ini, saya sudah bekerja di Manajemen Development Program PT Indowell Finance Indonesia. Di perusahaan ini, 8 bulan bergabung di perusahaan ini telah mengajarkan kepada saya banyak pengalaman, terutama ilmu-ilmu di lapangan. Karena setiap 3 bulan sekali, saya harus pindah-pindah cabang, dan saya harus bisa bersosialisasi lagi. Dan itu bukan modal besar untuk saya dan ilmu yang sangat berguna untuk saya di kemudian hari. Selama perkuliahan, saya aktif berbagi organisasi baik dalam dan luar kampus. Hal ini saya lakukan karena saya ingin masa-masa muda saya sangat-sangat produktif dan itu saya gunakan untuk juga melatih soft skill saya. Di antara organisasi yang pernah saya ikuti adalah saya aktif di BEM, saya aktif di Ikatan Pelajar Mahasiswa Minang Bogor, dan saya juga pernah dipercaya sebagai project manager acara event akbar masuk kampus IPB dengan peserta sebanyak 5.000 orang. Di tengah kesibukan itu semua, alhamdulillah selama kuliah saya juga pernah mencapai beberapa prestasi. Di antaranya adalah saya pernah menjadi asisten dosen terbaik untuk mata kuliah ekonomi umum 2 tahun berturut-turut, yaitu tahun 2015 dan tahun 2016. Dan saya juga pernah proposal saya didanai oleh Dikti pada pekan kreativitas mahasiswa tingkat nasional, yaitu pada tahun 2012 dan 2014. Alasan kenapa saya layak menjadi insan hasanah BNI Syariah adalah karena sejak kuliah di Ekonomi Syariah IPB, saya semakin termotivasi untuk memajukan perekonomian syariah yang ada di Indonesia. Karena sebagaimana kita ketahui, Indonesia adalah negara muslim terbesar dan ini merupakan pasar yang sangat potensial untuk pengembangan ekonomi syariah. Dan saya yakin dengan saya bergabung di BNI Syariah, saya ingin bersama-sama memajukan perekonomian syariah yang ada di Indonesia. Dan alasan kedua kenapa saya ingin bergabung di BNI Syariah adalah karena saya ingin menyeimbangkan antara dunia dengan akhirat saya. Dan saya yakin di BNI Syariah adalah tempat terbaik untuk saya berkarir yang bisa menyeimbangkan kehidupan dunia saya dan kehidupan akhirat saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.